Ego ya kita. Adikku bisa, jangan menangis aja. Dinye, berapa lucu. Bayangin umur-umur gitu. Siap, umur siap berapa? 12 tahun, sekarang 58 tahun disuruh nari, gila aja. 58 tahun tapi masih gimana, Bu? Tadi aduh, mantan kepala bisa, Satpol PP nih, masa disuruh nari. Tapi positif kalau boleh jujur, gerakannya masih diakuin kan? Iya. Yeah. Tuh. Yang ngajarin Mas Agus loh. Wow. Mas Silvi tadi 58 tahun masih lentur banget loh. Saya kan ini bukan warga Jakarta nih, bukan orang Betawi. Mau dong diajarin Mas Silvi gimana tadi? Iya. Nanti ada khusus kita. Oh, nanti ada khususnya, jangan sekarang lupa ya. Sekarang pertanyaan aja mendingan. Oke, siap. Mas Silvi, dengar-dengar Noni nih. Ya, tahun 81 kan? Belum lahir ya? 81 belum. Pasti belum. Ya udah berapa tahun yang lalu ya? Sudah ketika itu apa bedanya None Jakarta yang ketika Mpok Silvi waktu itu mengikuti kontestasi itu dengan yang sekarang? Yang jelas mereka lebih tinggi dari saya. Itu okay. Pasti satu. Jangan ditanya ya? Makanya soal itu. Pasti dia lebih tinggi dari saya. Ilmu pengetahuan juga lebih bagus, bahasanya bukan hanya satu. Kalau dulu kita bahasanya satu, bahasa Inggris. Tetapi ada juga misalnya bahasa Arab. Kalau sekarang bahasa udah 3, udah 4, udah 5. Dan sekarang juga udah digitalisasi. Terus kemudian mereka ya lebih bagaimana memodifikasi. Selain itu dengan pakem-pakem Betawi juga modifikasi dari Betawi itu ada. Dan yang paling saya suka adalah sekarang pengembangan budaya Betawi ini luar biasa. Saya kagum sekali dengan Mas Agus, walaupun beliau itu bukan dari Betawi, tapi ingin sekali memajukan budaya Betawi dengan segala atribut-atributnya. Boleh dibilang loh. Abang juga. Kalau Mas abang Agus ikut juga. Abang, yang lain pasti semua kalah, sempet, langsung menang. Gak sempet, jadi abang. Soalnya abis dari Taruna Nusantara, langsung kan ke Akmil. Langsung ke Harvard University, World's Burning University, National Technical University. Tapi saya yakin kalau Mas tapi Agus lebih dari ikut, abang. Kalau Mas Agus ikut abang, gak usah pakai seleksi, langsung menang. Langsung menang. Baru daftar dan menang. Betul. Ngomong-ngomong tentang budaya Betawi. Nah. Sejauh penglihatan Pak Silvi, budaya Betawi ini sejauh mana sih dikenal sama masyarakat luas khususnya yang di Indonesia? Ini, Betawi itu adalah gabungan dari berbagai suku. Ya. Jadi berbagai akulturasi budaya. Ya. Mulai dari dalam karena memang dia adalah suku termuda. Jadi berbagai budaya, berbagai suku juga itu menggabung menjadi satu, berakulturasi. Nah kemudian juga ada Arab, Cina, Portugis, India, Eropa atau Belanda. Nah sehingga kalau kita lihat dari pakaian pengantinnya saja udah kelihatan itu ada Chinese-nya, kemudian ada Arabnya dengan jubahnya, ada burung hong, nah seperti itu. Ini ada akulturasi dan suku Betawi itu egaliter, artinya dia open mind, membuka dirinya terhadap budaya-budaya yang tumbuh hidup berkembang di Jakarta. Karena itu dia betul-betul sangat adaptif, sangat gak mungkin Jakarta seperti ini kalau suku Betawinya tidak adaptif, tidak open mind. Jadi kita mesti berterima kasih dengan orang-orang Betawi. Mas Agus, kemudian pertanyaan buat Mas Agus soal kebudayaan Betawi. Kita lihat saat ada ini, lagi satu yang saya berterima kasih sama Mas Agus. Mas Agus itu coba perhatikan, kalau kemana-mana mau kondangan, resepsi, rapat yang mesti pakai batik, mesti batiknya Betawi. Luar biasa. Kenapa, Mas Agus? Kenapa selalu pakai
batik Betawi? Apa yang menarik Mas Agus ingin Betawi? Mengembangkan apa? Apa yang menarik Betawi? Dari batik Betawi? Karena banyak di antara kita belum mengenal seperti apa corak Betul. Batik Betawi ini. Ya, ciri khasnya bisa kelihatan langsung ya. Ada ondel-ondel biasanya, kemudian ada monas, ada tumpal gitu. Menarik sih, waktu itu saya juga sempat datangi langsung di Tarogong. Ya, beliau gerilya aja juga, ke tempat batik, coba bayangin. Gerilya lapangan ke tempat batik, saking ingin mengembangkan batik Betawi. Luar biasa. Kita ingin sekali, ya ingin sekali tidak hanya memelihara apa yang sudah ada saat ini di Jakarta, kita ingin juga mempopulerkan segala kreasi dan juga budaya asli Betawi dan juga budaya Nusantara lainnya tentunya, dan semakin mempopulerkannya ke dunia. Jadi insya Allah Jakarta akan menjadi pusat budaya, menjadi tempat festival-festival berkelas dunia. Dan untuk itu kami punya komitmen untuk mengembangkan semua gitu tempat-tempat kan? yang baik tadi. Jakarta kita berjuang jadi satu. Wisata dunia, amin. Nah, Betawi itu tidak cuma dikenal soal budayanya. Kemudian... Tenang dulu, teman-teman. Jakarta itu tidak hanya dikenal soal budayanya, Betul. Kemudian tadi batiknya, tempat-tempatnya, sejarahnya, pakaiannya, Betul. Tapi juga ada makanannya. Makanan favorit Pak Silvi dari Betawi apa nih, Pak? Aku udah bikin buku kuliner Betawi. Wah, luar biasa. Boleh dong saya dimasakin, Pak. Kenapa nggak dibawa ke sini ya? Kita kan mau cobain juga ya. Tadi, dengerin. Saking sukanya kuliner, sampai ini sejalan banget ya Mas Agus sama saya. Ya. Saya suka makan, Mas Agus ingin menata pedagang kaki lima kulinernya, coba bayangin. Luar kan kita biasa. Udah nyatu nih, oh luar biasa. Jadi nih Mas Agus, itu yang namanya Menteng, Jalan Sidoarjo, itu ada makanan-makanan dari berbagai Nusantara, di sana ada juga Betawinya. Terus Mas Agus suka sekali itu, sehingga ditata. Jadi PKL ini bukan malah digusur, itu menyakiti hati masyarakat, Mas Agus, betul? Itu kita juga, tata itu, bayangin. Kalau pemirsa di rumah, kalau Mas Agus, kalau kita lihat beberapa waktu lalu, kan banyak masyarakat kita tuh udah kreatif ekonominya sudah terbangun, Betul. Mandiri. Mereka menciptakan lapangan pekerjaan secara kelompok maupun individu. Tapi ketika mereka sudah punya niatan baik, mandiri, usaha, tapi banyak kena gusur. Nah. Contohnya lah nih, ini aspirasi dari masyarakat. Harapan masyarakat ketika nanti seandainya Mas Agus. Tenang, Mas Agus sudah punya konsepnya. Komen Mas, kasih tahu Mas konsep kita. Apa? Mengenai pembenahan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Seperti apa? Silakan. Sama satu lagi, Mas Agus. Soal konsep yang menarik bagi saya adalah Kedai Jakarta. Ya. Itu konsep Kedai Jakarta itu apa? Apakah kedai kopi dengan makanan-makanan khas Betawi atau seperti apa Kedai Jakarta ini? Terima kasih. Yang jelas, kita bisa membangun dan harus bisa membangun Jakarta tanpa harus menggusur warganya. Yang pertama. Itu top. Karena setiap warga Jakarta memiliki hak yang sama di kota ini. Betul. Mereka ingin hidup layak, ingin punya masa depan yang cerah untuk keluarga mereka dan generasi selanjutnya. Dan tentu saya dan Pak Silvi memiliki komitmen yang kuat untuk bisa tetap mempercantik kota ini, membuatnya semakin higienis, semakin nyaman, tapi tetap dengan memelihara apa yang sudah ada di lingkungan kita yang kita tahu begitu unik. Jangan sampai mereka tercabut dari habitatnya sendiri. Termasuk tadi para pedagang kaki lima, UMKM, justru mereka semua kita tata dengan baik, kita berdayakan. Karena mereka lah yang menggerakkan ekonomi kita sebetulnya. Dan mereka semua kita butuhkan. Bahkan dengan penataan yang baik di lokal tertentu begitu, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Jadi tidak destinasi kuliner. Betul, destinasi kuliner. Dan tadi ada ditanyakan Kedai Jakarta. Kedai Jakarta ini adalah sebuah konsep yang ingin kami bangun. Sederhana sebetulnya, tetapi kalau ini bisa direalisasikan dengan baik, maka akan menjadi tempat interaksi antar warga yang betul-betul humanis. Nanti ada jajanan khas Jakarta, termasuk khas Nusantara, kemudian di situ ada tempat orang bisa bekerja kelompok, bikin project, startup dengan internet connection yang cepat, free begitu ya. Kemudian juga di sana sini ada jualan souvenir khas Jakarta, termasuk orang bisa mengexhibit potensi seninya. Dan tentu saja bertukar pikiran terkait masalah kebudayaan Betawi yang memang Betul. Sudah mengakar di masyarakat. Yeah. Dan pemirsa, tadi menarik terkait ungkapan dari Mas Agus, yaitu membangun, memodernisasi kota Jakarta tanpa mencabut
akar dari masyarakat, yaitu kebudayaan Betawi. Kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.